Berapa lama lagi kita bisa meninggalkan negara Chengyu? 2 hari 2 malam. Masih selama itu? Sekarang kita mengarah ke utara. Harus melewati Hui'an, baru kita sampai di perbatasan. Setelah keluar dari Chengyu, baru bisa aman sepenuhnya. Apakah kau menyesal? Tidak. Hanya saja melibatkanmu membuatku merasa bersalah. Tidak usah begitu di antara kita. Sudahlah, ayo kita berangkat. Seharusnya saat ini semua pengawal dan prajurit sudah diutus untuk mencari kita. Semakin lama berhenti akan semakin berbahaya. Gawat, ada prajurit. Jenderal, permaisuri, ikut kami pulang. Xiaojun, kau pergi. Akan kuhadapi mereka. Jenderal, perintah raja tidak bisa dilawan. Jangan memaksaku. Hentikan. Kenapa kau tidak pergi? Aku tidak bisa melihatmu mati. Seharusnya kau lari. Kalau aku lari, aku tidak akan bisa memaafkan diriku. Aku ikut kalian. Baik. Jika tidak bisa memberimu kehidupan baru, maka aku akan mati bersamamu. Silakan. Apakah sudah dengan barang pemberianku? Pewangian ini aku sendiri yang membuatnya. Tempatnya juga aku sendiri yang memilihnya. Suka? Benarkah? Raja sendiri yang membuatnya? Xiaoju suka. Pemberian seperti ini sudah cukup. Kedepannya, aku akan melindungi. Tidak akan memaksa memakukan sesuatu. 穿着你的影子远走